نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sebelum kita bersama Ali Syarudin, saya peningkat oleh Allah sekalian, penyambung kembali ke tafsir Mursi ayat 118 hingga 119 daripada surat Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala: a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alayhim al-ardu bima rahubat wa dhaqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taaba 'alayhim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dan terhadap tiga orang yang tangguhkan mereka taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit ke mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tiada tempat lari dari seksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Semuanya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Saya ingin mengatakan, pada kali lalu kita cerita tentang seorang Kristian yang datang membawa Ka'bin Malik untuk masuk Kristian bersama dengannya dengan alasan risiko ada pembelaan. Hukuman lakukan oleh ketuamu terhadapmu adalah tidak patut. Kami akan memberi kepadamu naungan, kami akan beri kepadamu keselamatan, kami tawarkan kepadamu penjagaan. Rupanya daripada zaman dahulu lagi Kristian ni, gerakan misionari ni kuatlah sekali. Padan kita mendidik anak-anak di samping menentang, dia ada murtad. Kita mendidik anak-anak pun menjadi keutamaan elemen tauhid, akidah itu untuk ditanam tuan-tuan, agar jati diri Islam itu ke mana sahaja dia pergi tidak akan luput daripada dirinya. Kerana kerja-kerja orang Kristian ni daripada zaman dahulu lagi. Kalau zaman Nabi SAW ni, zaman kukuhnya kerajaan Islam Madinah, Raja Ghassan sudah bagi tawaran kepada Ka'bin Malik untuk masuk Kristian. Apatah lagi zaman kita yang iman macam kulit bawang pada hari itu tuan, selipis kulit bawang. Itu sebab bila surat ni sampai kepada Ka'bin Malik, dia pun ambil surat ni dibuangnya, dibakarnya satu riwayat. Sehinggalah hari yang ke-40 datang arahan Nabi untuk berpisah pula dengan isteri. Pisah dalam kata temporary sampai datang keputusan yang final daripada Allah SWT. Cuma Hilal sahaja, Hilal bin Umayyah sahaja yang isterinya minta pengecualian. Wahai Nabi, izinkan saya terus berkhidmat untuk si Hilal yang sudah tua. Ini merupakan seorang syaikhun dhali'un laisa lahu khaddam fal takrahu an akhdimahu. Qala wala la walakin la yaqrubannaka. فقالت إنه يحرك إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. Isteri berkata kepada Nabi SAW, Nabi, saya minta keizinan Nabi untuk berkhidmat keperluan si Hilal ini, suami saya, dia sudah tua Nabi. Kalau saya tidak menjaganya, menjaga dirinya, takut nanti ada masalah timbul pula. Tak ada orang nak menguruskan dia, kami pun tidak ada khadam, kami miskin. Sebab kami ni hidup sebelah sana tuan-tuan ni milik Allah sekalian. Maka izinkan untuk saya beriman kepadanya, menyediakan makan pakainya. Dan untuk mengetahui Nabi, sejak hukuman dikenakan kepadanya, dia sudah tidak memandang apa-apa lagi kepada dunia ini. Termasuk saya. Saya tidak pernah disentuh sejak hukuman pulau atau memboikot ini dikuatkuasakan 40 hari yang lalu. Maka Nabi membenarkan, Nabi bersabda, boleh, kau boleh berkhidmat untuknya asal saja selain daripada di tempat tidur, selain daripada bersama dengannya sebagai isteri, itu tidak boleh. Tapi lain daripada itu, penuhilah basuh bajunya, menjadikan makanan, mengurus diri, itu dibenarkan. Saya ingin dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Bila berlaku keadaan ini, dapat pengecualian isteri si Hilal, maka datanglah beberapa orang yang lain
mempengaruhi Ka'ab bin Malik. Katanya kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, lihat, isteri Hilal telah diberi benaran oleh Nabi untuk berkhidmat kepadanya. Kalau engkau minta kepada Nabi, isteri engkau minta kepada Nabi, tentulah Nabi akan kasihan, simpati. Tentulah dia akan benarkan isterimu sebagaimana dibenarkan isterinya si Hilal." Tuan-tuan yang diberikan Allah sekalian, aku jawab pada kata-kata orang yang mempengaruhi aku itu, demi Allah, aku tidak akan memohon hajat itu kepada Nabi, sebab aku dah tahu tentu Nabi tidak akan benarkan. Hilal dia sudah tua, aku ni orang muda, aku tentu tidak akan benarkan Nabi SAW. Tak payahlah aku jadi masalah dengan Nabi, masalah lama pun tak selesai lagi. Begitulah keadaan kami bertiga sampai genap malam yang ke-10 selepas itu, artinya 50 malam. Semua sahabat dilarang bercakap dengan kami, Nabi sendiri pun tidak bercakap dengan kami. Kemudian genap malam ke-50, salat subuh, ketika aku berada di pengarah rumah, hati ni terasa tertekan, stres 50 hari tuan-tuan, hampir 2 bulan. Bayangkan, hubungan komunikasi semua terputus, tak ada orang nak layan kita, pergi ke mana pun semua orang diam, memuncungkan mulutnya. Tersempit di dunia ini. Tiba-tiba pada pagi subuh hari ke-50 itu, terdengar olehku seorang bersorak, menjerit di lereng bukit, Bukit Selak, dengan suara yang keras, "Hai Ka'ab, Ka'ab abshir, ya Ka'ab abshir, Ka'ab abshir, wahai Ka'ab gembiralah kamu, bergembiralah kamu." Suara petikan itu menggementarkan tubuhku. Aku pun menyerap sujud. Aku tahu itu merupakan saat yang ku nanti-nanti daripada Allah Ta'ala telah pun datang berita gembira. Rupa-rupanya Rasulullah telah maklumkan kepada ramai orang pada waktu subuh bahawa Allah telah memberi taubat, menerima taubat kami. Maka ramailah di kalangan sahabat datang mengucapkan selamat dan tahniah kepada kami kerana turun ayat menguji kebenaran yang kami pilih walaupun menerima hukuman tersebut. Tuan-tuan yang berikan kesetiaan, sebenarnya ayat tentang taubat ini telah turun sejak malam tadi. Cuma Nabi SAW telah beritahu kepada isterinya waktu itu, malam itu berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni kita semua sudah maklum kisah hidupnya. Beliau pada peringkat awal merupakan isteri kepada Abu Salamah. Abu Salamah ini telah pun mati syahid dalam perang Uhud. Maka dia telah mengajar, sebelum matinya dia pernah mengajar pada isteri satu doa yang Nabi anjurkan, "Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha." Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ganjarilah aku dengan balasan yang baik atas ujian yang berlaku ini, dan gantikan untukku satu yang lebih baik daripada ini. Doa ini Nabi ajar kepada Abu Salamah. Abu Salamah mengajar kepada isterinya. Jadi isterinya mengamalkan doa tersebut bila suami mati. Ya Allah, ganjarilah aku dengan pahala dan gantikan untukku satu yang lebih baik. Memanglah suaminya hebat, Abu Salamah. Tapi Allah makbulkan doa Abu Salamah, iaitulah bila dia mendoakan orang tersebut, Nabi menjadi suaminya yang baru. Tentulah Nabi tidak ada turut bandingnya dengan mana-mana sahabat sekalipun. Jadi kalau kita ni ditimpa musibah, amalkanlah doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha." Ya Allah, berilah ganjaran atas ujian yang berlaku dan gantikan untukku sesuatu yang baik daripadanya. Jadi Ummu Salamah sebenarnya bila Nabi khabarkan kepadanya bahawa Ka'ab, Marara dan juga Hilal telah mendapat pengampunan daripada Allah SWT, Ummu Salamah kata, "Wahai Nabi, malam ni jugalah kita beritahu kepada orang Islam supaya sampaikan kepada mereka yang berkenaan." Jawapan Nabi, "Kalau kita beritahu sekarang, mereka tak tidur malam nanti. Jadi sabarlah, besok kita beritahu busyra ini, kita beritahu berita gembira ini." Saya ingin berikan kesempatan. Orang yang pertama datang memberi kepadaku berita gembira ini menaiki kuda. Dia datang kepadaku terus ke rumahku, menyorakkan berita itu, dan suaranya lebih kuat daripada larinya kuda tersebut. Ya Allah, kuatnya suara Allah ni. Dan setelah pembawa berita itu datang dan aku dengar suaranya jelas, tidak tahan aku mendengar berita gembira tersebut, tak tertahan-tahan. Aku buka baju yang aku sedang pakai yang cantik, yang ada satu-satunya sahaja itu ditunggu, aku pun beri kepada dia. Tuan-tuan, ini boleh kat masyarakat. Demi Allah, kata Ka'ab, waktu itu aku hanya ada selai itu sahaja. Baru aku teringat, aku tidak ada baju lain. Orang beri berita gembira kepadanya, baju di badan ditanggalkan untuk diberi kepada sahabat yang membawa busyra itu, membawa good news itu. Busyra maknanya berita gembira, tuan-tuan.
Lalu aku teringat, aku tidak ada baju untuk jumpa dengan Nabi. Aku pergi kepada jiran, mereka semua saya tahu berita pengampunan itu, aku pinjam baju dari mereka. Datang menghadap Nabi SAW. Di tengah jalan, semua orang datang memelukku, bersalaman denganku, mengucapkan berita gembira sebab taubat telah diterima. Mereka suruh aku masuk ke masjid, mendengar sendiri pengumuman itu dari mulut Nabi SAW. Aku masuk, aku dapati Nabi sedang duduk dalam masjid dikelilingi oleh ramai para sahabat. Aku masuk. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah, mengalu-alukan aku, menjabat tanganku, mengucap salam. Demi Allah, tidak ada muhajirin lain yang sampai kelakuannya seperti Talha menyambut aku dengan hangatnya, sehingga selamanya tidak dapat kulupakan Talha bin Ubaidillah ini punya peranan terhadapku. Ini Abdul Rahman yang meriwayatkan hadis daripada datuknya, Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab ini. Dia berkata, berkata Abdul Rahman, semasa hayatnya, selama hayatnya, tidaklah datukku Ka'ab lupa peranannya si Talha. Talha yang telah berita gembira ni bangun untuk menyambutnya, amatlah diraikan oleh Ka'ab. Baiklah kepada orang, saya hormatilah orang. Walaupun kita merasakan kita lebih ilmu tinggi daripadanya, tak ada salahnya kita tawaduk kepada orang-orang beriman. Orang beriman ni, kita tawaduk kepada seorang, orang akan lebih tawaduk daripada kita. Jadi Ka'ab bin Malik sahaja berkata, setelah aku ucapkan salam kepada Nabi dengan wajah yang bersinar macam bulan purnama, kerana gembira yang amat sangat, Nabi berkata, bergembiralah engkau wahai Ka'ab dengan berita yang Allah SWT sampaikan ini. Ini tidak ada benda yang lebih baik yang kau akan rasakan melebihi nikmat ini sejak engkau lahir ke muka bumi. Lalu aku nak confirmkan perkara tersebut dengan Nabi. Saya bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, berita gembira ni daripada Nabi ke atau daripada Allah? Lalu Nabi pun sedikit pun tidak rasa kecil hati. Nabi menjawab, malahan berita ni datang dari Allah SWT. Turun ayat, tuan-tuan yang mulia sekalian, bersinar-sinar wajah Nabi ni macam bulan purnama. Kami semua mengenal kegembiraan Nabi ni pada wajah Nabi SAW. Setelah ada peluang, saya bacalah kelebihan Rasul SAW dalam sebuah buku yang tajuk Bidayah Rasul, Fi Tafdil Rasul, 41 Kelebihan Rasulullah SAW. Bacalah untuk kita lihat kriteria, karakteristik Nabi SAW yang selama ini kita puja, kita sayangi, bersawat untuk Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, lepas nanti dan dikasih Allah sekalian, kita lihat dalam kitab-kitab hadis, penceritaan ini dibawakan oleh para ulama menggambarkan kegembiraan. Saya ini mulakan Allah sekalian, lalu Ka'ab ini telah berkata kepada Nabi SAW, kerana berita ini cukup menggembirakan saya, tiada yang lebih hebat daripada ini wahai Nabi, sebagai tanda bukti kebenaran yang saya berpegang dengannya dan taubat saya telah diterima oleh Allah, biarkanlah seluruh harta saya, saya sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Gembira sangat sampai ke peringkat sedekah semua harta. Tapi Nabi jawab dengan hikmah, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, jangan sedekah semua wahai Ka'ab, simpanlah sebahagian daripada ini. Kata Nabi SAW mengingatkan Ka'ab, wahai Ka'ab, tak payahlah kamu sedekah semua wahai Ka'ab, simpanlah sebahagian daripada ini. Simpankan sebahagian daripadanya. Nabi telah pun berpesan kepada Ka'ab, kerana ini baik untukmu, yang akan aku pelihara sebahagian ini ialah sebahagian dia di Khaybar dulu. Wahai Nabi, saya menyahut seorang Nabi, saya sedekahkan kebanyakannya. Sebahagian Nabi suruh saya simpan adalah apa yang diterima di Khaybar dahulu. Yang lain semua saya sedekah untuk Allah, Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, saya berkata lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah membebaskan saya dari penderitaan ini kerana saya bercakap benar, dan sebagai tanda taubat ini diterima oleh Allah, komitmen di pihak saya, saya tidak akan bercakap melainkan perkataan yang benar sampai saya mati. Kami Malik berkata, wahai Nabi, kerana kebenaran yang telah menyelamatkan saya di dunia, maka kebenaran ini saya akan pegang, saya tidak akan berbohong sampai saya mati. Kemudian Ka'ab berkata lagi, demi Allah, tidak aku ketahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi ujian oleh Allah kerana jujur dalam perkataannya, melebihi ujian yang Allah timpakan kepada aku, dan aku belajar banyak daripada ini. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, nanti kita sambung lagi perkara ini. Masih ada lagi huraian para ulama tafsir. Dalam tafsir Al-Khazin ada, dalam tafsir Ibn Katsir ada.
tafsir Ibn Athiyah ada, tafsir Qurtubi ada, masih banyak lagi pengajaran yang harus kita petik. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.